Nah, itu ialah puasa. Baik. Itu ialah puasa tahap satu, tahap tiga. Tahap tiga, iaitu disebutkan puasa orang awam, orang biasa. Puasa orang awam, dia hanya menahan dirinya daripada makan dan minum. Puasa second class, nombor dua punya tahap, ialah dia puasa pertama, tahan diri daripada makan dan minum, dan disambung dengan menahan panca indera yang lima daripada melakukan sesuatu yang salah. Dua, tadi hanya makan dan minum, yang ini tambah lagi satu, dia tahan ni juga. Apa dia panca indera? Mata. Lagi? Mulut. Lagi? Lagi apa? Ha? Hidung, cium. Lagi apa? Lagi? Apa dia? Perangai? Tangan? Panca indera ini, yang disebut panca indera ini, deria. Kita dalam bahasa Melayu kita panggil dia deria. Deria mendengar, deria melihat, deria mencium, deria ni apa ni? Ni mulut ni, jangan sampai banyak jangan ni. Deria, dan satu lagi ialah deria rasa, rasa. Perasaan ni. Jadi kita kawal yang ini sekali. Jangan melihat mata tu dikawal. Dah tertengok apa macam mana? Tetapi dia mesti dikawal daripada melihat sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang haram, apa nama, mengucapkan sesuatu yang haram. Apa ucapan haram? Apa dia? Mengata orang, itu haram hukumnya, ya? Itu hukumnya dosa besar, ya? Jadi itu semua dikawal. Baik, itu ialah puasa tahap dua. Puasa yang disebut dalam bahasa Arab khawasul khawas. Khawasul khawas, iaitu tahap paling tinggi. Yang pertama tadi dia menahan makan dan minum. Yang kedua dia menahan panca indera daripada melakukan sesuatu yang salah. Yang ketiga, dia menahan perasaannya, hatinya, mindanya, daripada membuat telahan-telahan, daripada membuat gambaran-gambaran, daripada apa nama, daripada percaya kepada benda lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahap satu. Tahap satu. Itu orang itu jenisnya, kalau dia tersepak batu, dia tersepak batu. Biasanya kalau orang yang tersepak batu, apa dia buat? Dia ambil batu, dia baling ni sekuat-kuatnya sambil maki batu. Tapi kalau orang yang nombor satu tadi ni, puasa kelas pertama, kalau dia sepak batu, dia usapnya batu. Minta maaf, saya tak nampak uang. Senyum tengok tu. Wah, senyum kita tengok ni. Kau sepak batu, usap batu tu. Esok ada yang buat ni. Itu puasa kelas satu. The best puasa ialah itu jenis orang. Apa pasal? Dia tak ada menyalahkan sesiapa pun dalam dunia ni. Apa berlaku ialah kerana dia punya kesilapan. Dia mata tak menengok, dia telinga tak mendengar, dia rasa tak ada apa-apa yang disalahkan orang. Apa yang berlaku dalam dunia ni, itu ialah kerana kelemahan aku, kesalahan aku, kelalaian aku, aku waktu-waktunya. Itu ialah puasa tahap satu. Ada banyak dah saya beritahu ni. Banyaklah. Baik. Kenapa orang kata bila sampai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Berkatkan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan sampaikan aku ke Ramadan. Apa pasal orang doa macam itu? Nak juga sampai Ramadan. Jangan matikan aku ya Allah sebelum aku menemui Ramadan. Kenapa jadi macam ni? Jadi penting benar Ramadan ni. Orang minta ya Allah jangan matikan aku biar aku sampai ke Ramadan. Kerana
dalam bulan Ramadan ini ada istimewan. Barang siapa yang buat semua perintah Allah ni tadi mengenai Ramadan, ya, maka 10 malam yang pertama daripada malam Isnin tu sampailah 10 malam itu dipanggil awaluhu rahmat, rahmat tu. 10 malam yang pertama Allah kata itu malam-malam rahmat. Allah bagi malulah puasa baru mula, lebih-lebih kurang sikit tak apa, aku rahmatkan. Rasa lapar pulak tu sampai pergi pasar Ramadan dibeli gantang-gantang tidur, nanti sampai waktu makan satu gerai pun tak habis. Itu nafsu selera. Allah kata tak apa, itu rahmat aku nak masa kau apa ustaz kan? Rahmat pun ya. Kalau siapa pergi pasar Ramadan, dia nampak air tu dia beli satu botol, dia nampak air tu dia beli sebotol, dia minta nampak itu. Dia berapa orang nak minum kat rumah ni? Tiga, kata dia. Sebotol tu boleh makan lima orang kan? Dia kata, lima botol. Tiga botol dia beli. Dia bertiga. Artinya, patut minum berapa orang? 15 orang. Tapi dia beli untuk dia bertiga, berapa botol? 5 botol. Itu dia dah termasuk dalam, apa nama, tak tahu mengawal nafsunya, tak tahu. Sebab puasa ini tujuannya ialah apa yang dikata self controlling, bahasa Inggeris yang cakap apa dia? Self controlling. Macam mana kita nak mengawal apa dia? Diri kita, manage diri kita. Itu penting sekali tu. Dalam istilah dia suka macam tu, self controlling. Latihan supaya manusia sentiasa ada, dia boleh mengawal dia punya perasaan, dia boleh kawal otak dia, dia boleh kawal dia punya nafsu, dia boleh kawal dia punya, itu kawalan namanya. Semua kita boleh buat. Kita boleh marah orang kalau kita tak suka. Kita boleh marah dia. Kita boleh kata dia apa kita nak. Tetapi mengawal itu lebih mulia. Mengawal lebih mulia. Kawal lebih. Bahkan mengawal itu dapat bahaya. Jadi manusia ni masuk bulan Ramadan ini, maka dia adalah membuat suatu latihan, latihan mengawal dirinya. Macam mana dia nak manage dirinya, macam mana dia nak mengurus dirinya. Okey, kita tunggu ya. Maka di awsatuhu, di pertengahan Ramadan, 10 yang kedua, tadi 10 yang pertama sampai 10 Ramadan, 11 Ramadan sampai 20 Ramadan, itu dipanggil maghfiratun. Allah memberi keampunan. Pada waktu itu, tiap-tiap malam, Allah mengampunkan beribu-ibu. Allah ampunkan. Sebab itu, orang yang berpuasa, dia kena banyak membaca doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Di mana doa itu dibaca? Dekat doa tarawih. Sepatutnya bukan orang doa tarawih yang kena baca ni. Kita semua kena baca. Terkejut sikit. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terjatuh. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terbeli banyak. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Siapa apa ni? Imam. Bahasa Melayunya, ya Allah, ya Tuhan, berilah keampunan kepada aku. Cukuplah tu. Dan syarat Allah mengampunkan doa ialah kita minta. Jangan lupa, Allah akan ampunkan kita kalau kita minta. Kalau kita tak minta, Allah tak akan ampun. Itu jangan lupa yang tu. Jangan lupa, Allah nak ampunkan aku. Siapa awak nak mengharap Allah mengampunkan kita? Allah akan mengampunkan apa nama dosa orang yang minta ampun. Astaghfirullahalazim. Itu apa? Minta ampun. Istighfarlah tu. Itu minta ampun. Masa bila kita membaca ni hanya lepas sepatutnya bukan lepas sembahyang. Banyak kan baca dalam bahas Astaghfirullahalazim. Itu memohon.
Badai 10 malam tengah-tengah tu, malam 11 sampai malam 20 tu, hari-hari Allah mengampunkan dosa. Satu lagi, 10 malam yang terakhir itu pasal orang nak jumpa juga Ramadhan ni. Ya Allah, sampaikanlah aku Ramadhan, jangan matikan aku dulu, aku nak jumpa Ramadhan. Kerana 10 malam yang terakhir itu Allah kata itkun minanna, yaitu Allah memerdekakan orang Islam daripada api neraka. Memerdeka ni tahu tak artinya apa dia? Merdekakan. Artinya sebelum itu kita dalam neraka. Maka ambil dia dari neraka, letak kat syurga, itu dipanggil merdekakan daripada neraka, masuk dalam syurga. Jangan lupa. Sebab itu Nabi kata, last sekali Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ukira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa man qama, mendirikan puasa, man qama, qama itu mendirikan puasa. Rupanya puasa ni kena didirikan, bukan boleh bagi-bagi. Rupanya kena didirikan, ditegakkan, ya, berarti yang kena disungguhkan. Apa dia? Man qama Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, kepercayaan dia kepada Allah. Wahtisaban, sungguh berhati-hati menjaga puasanya. Maka apa pahalanya? Pahalanya ialah akan aku ampunkan dosa, segala-gala dosanya yang telah lalu. Itu pasal orang nak sampai bulan puasa. Allah baca doa, Allahumma ya Allah, jika sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagiku, makbulkanlah doaku agar aku termasuk orang yang kau lepaskan daripada segala-gala dosa, ya Allah. Jika aku boleh memohon, ya Allah, panjangkanlah umurku agar aku berjumpa lagi dengan puasa-puasa Ramadan-Ramadan yang akan datang, supaya aku dapat manfaat dari Ramadan tersebut. Itu doa Allah cakap Melayu. Itu yang orang menangis-nangis itu kerana dia cakap Melayu. Orang nak bulan puasa kerana sepanjang bulan puasa ini Allah memberi kelebihan-kelebihan. Barang siapa buat kerja wajib bulan puasa ini, Allah bagi pahala seperti melakukan 70 kali benda wajib. Artinya siapa berzakat bulan puasa ni, kalau dia bagi zakat 1,000, seolah-olah dia berzakat 70 ribu. Barang siapa misalnya habis dia sembahyang maghrib macam tadi, orang sunnah tu bangkit, dia sembahyang sunat ba'diyah maghrib, sembahyang maghrib 2 rakaat sunat selepas maghrib. Yang kita bangkit sembahyang maghrib satu lagi. Tadi maghrib tadi, yang ini kita buat qada kan. Sembahyang qada maghrib yang kita buat tu, satu maghrib tu Allah bagi pahala seperti 70 maghrib. 70 maghrib artinya seolah-olah kita sembahyang maghrib 2 bulan. Smart dah sikit dalam kerja ibadat ni. Jadi barang siapa buat kerja sunat dalam bulan Ramadan, kerja sunat, Allah bagi pahala wajib. Tengok bulan itu special di bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni bulan special yang disiapkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Ulama kata Ramadan ini adalah macam orang Islam semuanya, dia hantar kursus balik semula. Disebut Madrasatul Ramadan, sekolah Ramadan. Tapi Allah punya bijaksana, Allah punya maha besar. Kalau kursus, kita kena dihantar ke satu tempat, muat 500 orang, muat 1,000 orang, muatlah 2,000 orang, besar sangat ada tu. Kalau kita nak buat satu kursus 1,000 orang, wih, tak boleh buat sebulan. Kerana kalau buat kursus sebulan 1,000 orang, besar betul tempat nak disiapkan tu.
Tetapi Allah telah menyiapkan suatu khusus yang dinamakan Madrasatul Ramadan. Tak ada tempat, tak ada bangunan, tak ada pagar, tak ada pintu, open. Kita semua orang berpuasa sebulan Ramadan. Dan semua orang dikawal, kawal diri awak daripada makan. Orang tak nampak awak, awak jangan makan. Awak ada makanan di rumah, mak tak ada, ayah tak ada. Tapi awak kena kawal diri awak. Dahsyat betul lah sekolah Ramadan ni. Hebat betul Allah buat buat sekolah, buat kursus. Kursus mengawal diri. Kursus supaya orang Islam menjaga diri. Kursus supaya orang Islam tahu manage dirinya. Self, apa tadi? Aku tadi buat. Self, controlling. Control diri kita masing-masing. Melalui suatu kursus sebulan. Allahu Akbar. Hebat betul Allah kita. Puasa kita di sini, puasa orang di Thailand, puasa orang di Filipina, puasa orang di Indonesia, puasa orang di Mekah, puasa orang di Syria, puasa orang di Morocco, puasa orang di London, puasa orang... Bukannya kita dikumpulkan setempat untuk berkhusus, tetapi berkhusus di tempat masing-masing. Tetapi siapa dia punya yang mengawalnya? Diri awak, kerana awak percaya Allah melihat apa yang anda buat. Tengok, Allah telah memurniakan kita satu sistem yang tak ada siapa boleh terfikir. Kalau nanti nak buat khusus, kat sini ini aja boleh. Tiga hari. Tetapi, khusus yang Allah ciptakan untuk kita ni, khusus sebulan itu tiap-tiap tahun mesti berlaku. Saya dah pun menyebutkan kelebihan-kelebihan puasa. Yang akhir sekali, sebelum masuk waktu ni, yang akhir sekali. Berbuka itu hukumnya sunat. Puasa itu hukumnya wajib. Berbuka itu hukumnya sunat. Sunat yang pertama, cepatkan berbuka. Bila masuk je waktu, cepatkan berbuka. Itu penting. Jangan nanti aku nak bodek Tuhan yang hari ini, dia lambat sikit. Jangan. Tak suka Allah. Allah suka, oh lapar betul aku ni. Dia pun suka Allah. Kalau Allah tu boleh senyum-senyum, dia menengok kita lapar betul hamba tu. Suka dia. Jadi kalau nak cari suka Allah, masuk je waktu. Berbuka hukumnya apa? Sunat. Puasa siang ke malam? Siang. Malam apa kita buat? Tarawih. Baca apa? Baca Quran satu huruf Allah bagi bersamaan dengan 10 pahala. Satu huruf 10 kepala, 10 pahala ganda 70. Bayangkan. Bismi ba sin mim, 3 huruf. Dengan bismi terdapat 3 huruf. 3 huruf ini bersamaan dengan 30 kali 70 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Siapa tahu? 7. Siapa tahu? Seorang tak pernah kira. Baca je. Artinya dengan bismillahirrahmanirrahim saja kita dah dapat berapa pahala. Jadi saya tak tahu baca Quran, saya tak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali bismillah kita ulang-ulang, dia dikira satu huruf 10. Satu huruf 10. Oleh kerana bulan Ramadan ganda 70. Begitulah Allah bernafas kita ibadah. Tidur orang puasa ibadah. Orang puasa tidur. Tidur orang puasa ibadah. Makan orang puasa apa dia? Ibadah. Minum waktu buka lah ya. Makan waktu berbuka. Sahur orang puasa ibadah. Bercakap orang puasa ibadah. Dahsyat sungguhlah bulan puasa. Allah akan berikan kelebihan kepada orang berpuasa. Sebab itu orang nak pada bulan puasa ni orang mesti sampai.
Kalau ada 3 hari lagi sebelum puasa aku nak mati, ya Allah jangan matikan aku, biar aku mati sampai dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan Allah menjanjikan apa yang kita sebutkan tadi, memerdekakan kita daripada api neraka. Baik, habis buat puasa. Ada siapa-siapa nak tanya? Puasa-puasa?